بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami mau mengajak rekan-rekan untuk melihat perlengkapan apa saja dalam memanah, apa saja yang kita beli bagi para pemula panahan, dan juga mungkin rekan-rekan ingin memilih divisi antara standar bow, recurve, atau kompon atau jemparingan. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan ajak ke tokonya langsung, nanti kita bertanya-tanya di sana. Oleh karena itu, tidak berlama-lama, mari kita cus menuju tempat perlengkapan anak panah dan juga perlengkapan panah yang lainnya. Rekan-rekan sekalian, kita hampir sampai di lokasi toko alat panah. Hai rekan-rekan sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, kita sudah sampai di lokasi tokonya, namanya Aljuna Archery Pro Shop di daerah Imogiri. Kita mau lihat-lihat di dalam ya. Bismillah. Ya. Kita mau buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekan-rekan sekalian, siap. Lagi banyak yang beli mas? Pak? Masya Allah, siap. Kita lihat-lihat dulu. Siapa mas namanya mas? Doni. Mas Doni. Kita mau bertanya-tanya nih, sekalian beli insya Allah bagi rekan-rekan ini. Aljuna Archery Pro Shop ini di daerah Imogiri nggih. Di daerah Imogiri, Pak. Di daerah Timur, ya. Imogiri Timur nggih. Imogiri. KM 12. Masya Allah. Ini udah berapa lama, Mas? Ini tokonya. Kalau pindah sini sih sudah sekitar berapa bulan ya. Kalau tokonya udah lama, tapi baru pindah di jalan Imogiri ini sekitar 5 bulanan. Oh, berarti udah lama rekan-rekan sekalian. Sudah lama. Cuma beliau pindah di sini sekitar 5 bulanan. Nah, kita mau bertanya-tanya nih buat rekan-rekan ini, pertama apa saja sih yang kita beli untuk standar bow atau recurve, atau mungkin bagi pemula ini untuk apa nih sepertinya? Pemula. Oh, ini banyak yang beli rekan-rekan sekalian. Nah. Online-nya kencang. Online-nya kencang nggih. Boleh tahu online-nya napa nih? Ada di Shopee, ada di Bukalapak, ada di Tokopedia juga ada. Ada Pak, nanti kalau misalkan ini bisa follow di Instagram kita. Instagram. Instagram-nya apa, Pak? Di @aljuna.archery. @aljuna.archery. Baik. Nah, ini untuk pemula biasanya pakai butir standar tool seperti ini. Oh. Nah, nanti ya, yeah. Ini handle-nya ya. Yeah. Ini untuk standar bow. Ini kisaran berapa, Pak? Itu per setnya 1.750. Per setnya itu apa aja nih, Pak? Nah, ada handle. Handle. Ada lim. Oh, ada limbs. Oh, nanti lim kan. Kartel. Ini merek kartel. Original ya. Oke, okay. Kartel. Kemudian nanti ada RRS yang dipasang di sini, yang nggak ada panahnya. Oh iya, yang originalnya hoid. Oke, kemudian nanti ada spring.
Mas. Nanti ini dipasang di handlenya nanti di sebelah sini untuk naro apa namanya anak panah. Sering kita pakai fast light yang kualitas terbaik ya. Oh, nah, jadi udah bukan pakai Dacron lagi dengan harga sekian, udah pakai yang string. Ini satu setnya sekitar berapa Pak total? 1.700. 1.700. Rekan-rekan sekalian, ini dapat 1.700 handle, terus ini sudah termasuk RRS, oke. Dapat string sama lim. Nah, ini rekan-rekan sekalian dapat lim. Oke, 1.7. Ini untuk standarnya ya Pak ya. Oke. Untuk aksesoris yang lain, aksesoris yang lain untuk awalan ya. Okay. Untuk pemula bisa ada tambahan visir. Tambahan visir. Kalau visir itu bisa kayak apa nih Pak? Visirnya Pak. Kita mau lihat. Oke. Okay. Yang standarnya kikilan tarpeo. Oke. Ini namanya visir rekan-rekan sekalian, alat bantu buat nanti dipasang di handlenya supaya teman-teman bisa terbantukan dalam membidik. Nah, ini dalam membidik ya rekan-rekan sekalian, seperti itu. Terus apa lagi Pak? Untuk aksesorisnya itu kalau untuk pemula sih bisa cukup ini ya. Cukup hanya, itu. Hanya nanti ada untuk APD-nya, alat pelindung dirinya. Oh, ada pelindung diri rekan-rekan sekalian. Jadi kan biasanya kalau awalan sering kena lengan ya. Oh, sering. Ini nanti itu alat pelindung seperti ini. Oh, alat pelindung diri. Ini namanya apa Pak? Ini Pak? Arm guard ya. Arm guard rekan-rekan sekalian ditempel di sini. Oke. Okay. Kalau ini kisaran berapa Pak? Arm guardnya Pak? 150 rekan-rekan sekalian. 150. Ini untuk pelindung jarinya. Ini finger tap, alat pelindung jari kita ya, untuk dikenakan di stringnya untuk membantu melepaskan. Nah, harganya variatif kok itu. Ini variatif dari kualitas juga. Ini mulai dari kisaran 350 rekan-rekan sekalian bisa dapat ini. Apa lagi Pak APD-nya? Itu kalau mungkin kalau untuk perempuan bisa dapat. Ini pelindung dada. Ini rekan-rekan sekalian. Pemula cewek. Oke, chest guard. Ya, rekan-rekan sekalian buat pelindung dada. Rata-rata mungkin mbok kena nih ya seperti ini. Ini APD-nya ada 3 macam buat standar bu. Oke, buat standar bu. Ini chest guard-nya sekitar 250 mulai dari 250. Oke, rekan-rekan sekalian. Untuk stabilizer nih, stabilizer itu? Stabilizer kalau memang namanya tidak ada, itu nih kalau udah jalan ya. Oh udah jalan, itu berapa Pak itu Pak stabilizer? Stabilisnya macam-macam juga sih, kalau untuk parkel, jika ingin kunjung hadir di sini silahkan di Arjuna Archery Pro Shop. 1.250 untuk stabilizer. Stabilizer bentuknya seperti apa Pak nih Pak? Mungkin rekan-rekan ingin lihat Pak. Oh,
itu juga stabilizer sebenarnya. Sebenarnya macam banyak macam. Dari yang sedang sampai yang ini untuk satu setnya 1,4 ya? 1.250. Oh, 1.250. Ya, rekan-rekan sekalian, nanti dipasang gunanya untuk menstabilkan kita anak panah ketika melepas merilis. Udah, kita mau tanya-tanya yang untuk recoff nih, Pak. Nah, untuk recoff apa sama atau beda nih, Pak? Mirip. Mirip ya. Oh, perbedaannya apa, Pak, mungkin? Biar teman-teman paham nih. Ya. Apa nih kalau recoff sih seperti apa? Kalau recoff seperti ini ya. Oh. Recoff seperti ini, rekan-rekan sekalian. Ya. Dia lebih kuat. Dari segi bahan dan dari segi kekuatannya juga lebih kuat ya. Dari segi harga juga lumayan. Ini kisaran berapa ini, Pak? Kalau untuk recoff handle ini, handle-nya satu ini berapa ya, Pak? Handle-nya saja sekitar 12,5. Ini untuk yang hoid. Oh, hoid nih. Formula XN yang terbaru. Oke. Hoid. Formula X1 ya. Hoid. Ini rekan-rekan sekalian, handle-nya ini saja. Bedanya kalau misalkan untuk standar body dari kayu handle-nya, kalau ini dari titanium nih. Yes, jenis itulah rekan-rekan sekalian, berbeda dari bahannya. Tapi untuk limnya sendiri beda juga. Nah, beda. Oh, boleh tahu, Pak, untuk limnya seperti apa, Pak? Yeah. Oh, ada dua jenis. Ada yang formula untuk hoid itu ada hoid formula, ada hoid Grand Prix serinya. Oh, kalau ini untuk seri Grand Prix. Untuk yang seri Grand Prix dia bisa masuk ke yang seperti ini. Ini untuk seri Epic ya. Ini untuk seri Epic. Epic itu termasuk klasifikasinya ikut yang Grand Prix. Jadi rekan-rekan sekalian, yang limnya ini khusus untuk yang ini. Yang Epic. Bisa kelihatan gak nih? Nah, Epic merknya punya Hoid. Kalau yang Epic ini berapa nih, Pak? Itu kita ngomong 10 juta aja. Ini sekitar 10 juta handle-nya saja, rekan-rekan sekalian. Lagi ya. Lagi promo. Kalau mau full setnya dia pakai ada lens, tapi pakai integral kita lepas 16. Oh, 16 juta sudah dapat handle, sudah dapat lim, string. Terus apa lagi, Pak? 16 juta. Udah. Yang untuk error rate-nya sendiri ya, Pak? Nanti ada bawaannya dari. Oh, ada bawaannya. Apa biasanya sih pakai hoid yang ini? Sama, hampir sama seperti yang apa? Underfoot. Karena kalau lebih bagus lagi, ya paling update-nya nanti kalau gini. Macam-macam itu. Gitu. Siap. Itu belum stabilizer ya, Pak ya? Stabilizernya kalau untuk recoff berapa, Pak? Kisaran berapa itu kalau recoff? Macam-macam. Mulai dari 2,5 nih yang layak ya. Mulai dari 2,5. Oke. Karena 2 jutaan lah itu untuk yang layak, untuk maksudnya kalau pakai yang tadi 1,250 itu biasanya patah. Oh, gitu. Karena getaran nggak kuat nahan getaran dia patah. Oh, iya. Pakainya di situ. Kalau misalkan kalau yang 2 jutaan kalau udah kuat sih, kalau yang selama ini kita latihan di sini. Oh, masya Allah. Ya. Terus apa lagi nih, Pak? Untuk
Rikov sendiri itu pengaman sama. Pengaman sama nih. Tapi ada butuh finger stand, hingga nanti finger standnya mau yang upgrade juga ada, mau sampai di apa harusnya satu di atas juga ada. Yang jelas pasti kualitas rilisnya juga beda. Oh gitu, Masya Allah. Oke, terus standar tuh sudah, rekor sudah, tinggal yang terakhir adalah kompon ini. Kompon. Kalau untuk rekor sendiri yang sudah dipasang ada, Pak? Rekornya juga contohnya ada. Contohnya ada? Boleh Pak, kita uprak-uprak Pak. Biar teman-teman nanti paham, tahu nanti tinggal rekan-rekan pengen yang apa nih. Tapi kalau untuk standar pun untuk pertandingan ada batasan usia Pak ya? Ada 25. Jadi kalau rekan-rekan di atas 25, kita sarankan untuk yang recurve aja ya Pak ya. Itu jenisnya sama, cuma bahannya yang berbeda. Recurve yang sudah ya, terpasang. Seri formula. Ya. Ini Pak siapa nih? Mohon maaf nih. Sumarno. Pak Sumarno. Mantan timnas itu. Masya Allah, mantan timnas rekan-rekan sekalian. Ini dari formula lain sama yang BB. Oh. Lemnya nanti kalau ini formula lem, misalnya formula kasih lem grand tidak masuk. Oh, nggak masuk. Nah, jadi harus formula. Oh, Masya Allah. Boleh detailnya Pak? Masya Allah. Oh, nah, ini grand prix ya. Formula. Oh, voice formula. Tadi formula. Oh, ini bottomnya. Clickernya. Oh, formula clicker. Side. Oh, side-nya. Ini stabilizer. Oh. Tapi ini enggak ada water compass ya kalau di rekor enggak ada ya. Jadi hanya di kompon saja nggih. Oh, Masya Allah. Bukan sekalian. Ini namanya recurve. Ini kalau ini berapa nih, Pak? Ini tinggal nembak terus. Tinggal nembak ini berapa nih, Pak? Sekitar 50-an. 50-an. 50 juta. Masya Allah. Ini kalau udah namanya atlet udah beda lagi. Untuk pro beda lagi rekan-rekan sekalian. Jadi 50 juta ya. Ini berapa serinya? Tinggal serinya aja, Pak. Yang seri terbaru apa, Pak, kalau di tahun ini, Pak? Gimana? Seri yang terbaru apa, Pak? XI. XI sama XI. Oh, okay. XI kalau yang ini kan Grand Prix. Kalau yang ini XI formula. Oh. Ya, siap. 50 juta rekan-rekan sekalian. Ya, Masya Allah. Nah, 50 juta. Oh, ini nanti untuk standarnya sama nggih sama standbonya sama nggih sama boostannya. Oh, sama seperti mana ada yang gini, boostannya ada yang gini. Nggih. Yang gini. Oh, oke. Okay. Cuman stop kita enggak ada yang berdiri. Oh, siap. Kita rekan-rekan ini tinggal pas mau ngambil tinggal masuk. Bervariasi juga kayaknya sepertinya. Ini aja 50 juta rekan-rekan sekalian. Masya Allah. Oke. Tinggal kita satu lagi yang namanya kompon. Mungkin teman-teman mau ngajak kompon gimana sih? Apa bedanya sih seperti yang lainnya? Siapa enggak nih? Siapa? Mal persoalan dong. Nah, ini yang kompon rekan-rekan sekalian. Kompon contohnya seperti ini. Nah, jadi dia punya kiri, punya roda. Punya roda. Oh, punya cam-nya rekan-rekan sekalian. Oke. Seperti ini ya, jadi di ujung atas bawah dia pasti punya roda. Oh. Kalau dibilang lebih nyaman, memang lebih nyaman kompon karena dia beratnya di awal pas kita narik, tapi nanti pas di hidup sampai titik berat, atau titik nol, jadi dia punya titik nol, dimana kalau
tentang tangan kita udah sampai batas maksimalnya, dia hilang beban. Oh, hilang beban. Jadi udah sampai klub, beratnya hilang. Oh, tapi ini kalau masalah harga gimana nih Pak? Masalah harga nih, kita tanya dulu masalah harga. Nah, harga karena dia memang sudah set gini ya, seperti ini ya, strength bawaan ini yang macam-macamnya juga, kalau formula dari mulai 6,5. Oh, 6,5 ada juga ya? Ya, tapi untuk misalnya itu, kalau untuk ini untuk sekelas menengahnya, ini PSE, Mbak, PSE berapa ya Mbak? Apa yang 16,5 ini baru ini yang dia masih belum bisa tembak. Kalau untuk yang seperti ini 21, ini 21. Yang mana Pak 21 Pak? Yang 21 yang ini, yang elit. Mulai cepat sampai abu-abu, ini 21 jutaan. Nah, ini 23 jutaan untuk poin. Masya Allah. Ini sudah dapat tas atau belum? Belum. Oh. Jadi hanya jasbow saja. Jasbow saja. Masih belum, masih belum bisa dipakai juga ya, gitu ya. Oh, ya Allah. Nanti masih itu kelipilan macam-macam, malah berlaku. Masya Allah. Beli tas nih? Kalau di sini terima jual beli atau jual saja Pak? Masih jual, kalau jual saja nggih. Siap. Dan kita masih terjamin kalau barang original. Terjamin original rekan-rekan sekalian di Aljuna Archery Pro Shop. Ini terus ini belum barang-barang yang lain ya, kendaraan-kendaraan yang belum ya? Belum. Apa yang dibutuhkan untuk komponennya? Errores. Errores-nya beda. Errores-nya beda. Harganya rekan-rekan sekalian 3,5 juta. 3,750. Errores untuk meletakkan anak panah ya. Jadi ini 16 juta ini belum semuanya rekan-rekan sekalian. Ada aksesoris yang membantu wajib. Saib. Nah, ini tahu rekan-rekan dihitung sendiri nggih. Saib 6,50. 6 juta. Saibnya 6 juta. Yang paling mahal. Oh, siap. Kita kasih yang paling up. Masya Allah, siap. 6,750. Oke. Terus ini stabilizer. Stabilizer itu kisaran berapa, Pak? Kalau yang bagus 11 juta itu long aja. 11 juta long aja long satu aja. Sisi yang depan ya. Belum yang shotnya. Oh ya Allah. Terus apa? Boostennya. Boostennya berapa nih, Pak? 550. 550 untuk membantu meletakkan ini bow-nya atau busurnya itu segitu rekan-rekan sekalian 500-an ya. Trigger ini. Nah, ini trigger. Ini paling penting juga. Nek kok pakai tangan. Susah. Ini karena kita di zero pounds ya. Jadi zero power. Nah, kita juga bisa menarik itu bervariasi ya, Pak, nggih. Yeah. Dari berapa pound ya. Terus alat bantunya ini, nggih. Yeah. Triggernya ini sekitar 4.500. Nah, ini gunanya untuk ini. Kalau pakai standar bow, yeah. Pakai jari kita. Kalau ini pakai ini. Ada yang digenggam, ada yang yeah. Ini nggih. Nah, pelatuk. Pelatuk. Ini side-nya, visir nggih. Itu baru side-nya aja, belum scope. Belum, tidak termasuk scope. Ini saja. Ini berapa enggak? 6,750. 6,750. Belum ini. Nah, belum ini rekan-rekan sekalian. Nah, ini dipasang di sini nanti. Ini ada water pass-nya juga. Nah, ada water pass-nya juga rekan sekalian. Ini berapa, Pak? 2.200. Iya. 2.200, 6.500-an. Klik. Nah, mikir sebulan.
Masya Allah. Belum aeronya juga. Aeronya berapa itu, Pak? Atau mungkin bisa nggak aeronya itu digunakan yang standar pun? Oh bisa. Oh bisa. Bisa. Tapi sayang. Platinum. Pakai platinum. Oh, tapi sayang kali ya. Untuk hasil ya, caranya kurang maksimal. Tidak maksimal. Oh, boleh tahu Pak aeronya apa aja jenis mesin biar teman-teman? Oh, oke. Okay. Ini kompon ya disimpan. Hati-hati di rumah, dijaga hati-hati rekan-rekan. Nah, kita lihat aero anak panah. Nah, itu bermacam-macam aeronya. Nanti kita tanya dari berapa harganya. Ah, itu. Ini stabilizernya. Aeronya. Oh, oke. Okay. Ya, ini shaftnya ini belum dipasang, ya? Khusus untuk kompon. Khusus untuk kompon. Ini bisa, ini bisa. Okay. Tapi yang paling bagus untuk kompon yang ini, Protur atau Protur Nano Pro RZ. Nah, ini hilang siji, satu buah, satu anak panah berapa nih Pak? Ininya kok? Satu set. Satu set? Isi? Satu set isi 12. Isi 12. Ini full set aja, 7,7. 7,7. Mantap. Full set ya? Full set. Sudah pakai koin, sudah pakai fan sama knock nge. Knocknya juga beda nge, Pak, untuk kompon nge. 6,7. Yang nano. Yang nano 6,8. Yang Protur 6,7. Ini 6,7. Nah, ini dari Eastern. Eastern ya. Kalau nano dari Carbon Express. Kalau ini dari Carbon juga nggih? Iya. Kalau ini dari Carbon rekan-rekan sekalian. Merek Eastern. Eastern. Ini juga karbon juga, bikinannya Eston, tapi carry-nya lain. Oh. Itu 2.700.000 ya? 2.700.000 isi 12. Karbon, okay. Terus apa lagi Pak? Nah, kalau untuk rekomendasinya kita bisa karbon. Karbon. Ya. Untuk yang standar Bo? Kalau standar Bo ada platinum. Standar Bo ada platinum. Nah, 1.350 sudah sudah 1,350 ini dari platinum rekan-rekan sekalian. Ini sudah dipasang poinnya Pak? Sudah, nanti sudah dipasang poin. Okay. Platinum ya. Dari Eastern juga, dari Eastern juga kelihatan enggak ya. Nah, ini platinum. Nah, 1,350. Nah, ini kan juga nanti ada ukuran-ukuran sendiri yang disesuaikan dengan. Oh, ada ukurannya apa ya? Ini ada 17-16, ada 16-16 itu apa berapa maksudnya, Pak? Tergantung dari nanti berat tariannya. Oh, berat tariannya. Yang kayak spin. Nah, semacam spin. Spin kalau berat. Oh, gitu. Atau diameter lah kasarannya. Oh. Kalau nggak sesuai nanti bisa, kalau misalkan terlalu besar, terlalu turun, tapi kalau nanti terlalu ringan, nanti terlalu liar juga. Tergantung draw length, panjang tarikan. Panjang tarikan ya? Iya. Oke. Panjang tarikan, berat tarikan. Oh. Kalau angka 1.17, nanti makin panjang? Besar. Besar? Makin besar. Iya. Ya, LBS-nya harus makin tinggi, 30-an ke atas. Oh, gitu. Ya. 30, 32, 33. Pak, untuk awal-awal bagi pemula itu berapa pon Pak biasanya Pak bagi teman-teman yang pemula ini? Oh, tergantung ininya apa? Kekontangan fisiknya. Iya. Itu kisaran berapa kalau yang pemula dewasa? Pemula dewasa berapa? SD. Kalau pemula dewasa berapa? Paling enggak 20, 22. Oh. Kalau 26 ke atas nanti kan untuk pembentukan
teknik atau form nggak bagus kalau yang cukup berat. Oh gitu apa? Jadi untuk teman-teman pertama-tama yang bagi dewasa itu sekitar 20-an ya. Yeah. Tapi kalau untuk anak-anak berapa itu Pak, kalau anak? 16 kan tingginya nggak terlalu tinggi. Kalau 150 kan harus yang pendek. Jadi 66 lemnya 66 16, risernya 20 in. Oh. Aero-nya nanti pakai 14-16. Oh. Ya lebih kecil. Ya. Untuk apa? Biar lemparan sesuai dengan ininya. Oh, LBS-nya. Gitu. Terus kita lihat ada tas-tasnya di belakang tuh. Namanya apa Pak tasnya itu Pak? Itu quiver. Quiver. Ah, bagi teman-teman. Itu ada yang depan, hip. Nggih. Okay. Yang belakang. Pil. Oh, ada yang ambisinya kan. Oh, gitu. Tergantung apa? Pemanahnya. Oh, itu kisaran berapa Pak itu Pak? Ya, ini 1,4. 1,4. Ya, sama. Hip sama pil sama harganya 1,4. Oh, ini yang belakang. Ini belakang rekan-rekan sekalian. Perbedaannya ini cara nanti di pinggangnya. Ini belakang, ambil anak panah dari belakang. Kalau ini nyamping depan ya. Yeah. Kayak nyamping depan rekan-rekan sekalian. Beda jenis nih. Ini 1,4 juta sama. Ya. Yeah. Tinggal pilih warna kesukaan. Kalau yang itu kan lokal. Yang lokal bikinan brand kita sendiri 300.000 itu. Yang oh, yang belakang itu 350.000. 300. Oh, 300. 300.000 rekan-rekan sekalian. Ya, jadi rekan-rekan bagi yang standar pun record sama kompon segitu rekan-rekan. Oh, di sini jual jemparingan juga, Pak? Ya. Enggak. Belum ya. siap. Kalau panah bambu ada. Oh, anak panahnya yang bambu tuh ada rekan-rekan jual. Saat ini belum. Siap. Sama ini Pak mau beli tas yang ini apa namanya? Yang kemarin tas standar gua nih, yang hijau itu nih. Oh, itu yang 1,5 kemarin ya? 1,5 atau enggak salah nih? 1 juta. Oh, 1 juta. Masyaallah. Itu kita beli tas kalian rekan-rekan biar enggak hilang. Yang copot. Ringkas. Nggih, ringkas nggih. Semua okay. Masuk. Okay, semua masuk nggih. Kita mau lihat tasnya dulu. Nah. Ini tasnya. Ini untuk standar pun nggih. Standar pun untuk record bisa. Record bisa rekan-rekan. Oh, ini ada. Oh, gitu. Jadi itu kan 10 set. Jadi kalau untuk lomba-lomba rekan-rekan sekalian, enggak usah banyak-banyak bawa kerdus-kerdusan tuh ya dari toko. Ya kan ribet banyak yang hilang. Ya, pengalaman nih kalau misalnya lomba-lomba itu banyak yang hilang, nyalahin temennya. Ya kan? Ini sudah selesai. Oh. Banyak ini untuk visir. Empat untuk masuk visir bisa taruh sini kan ini bisa masuk. Ini bisa muat berapa set Pak ini, Pak? Satu set, kalau kita rekomend satu set. Rekomend satu set nggih. Jadi rekomendasinya itu tetap satu set untuk safety ya. Soalnya kalau terlalu banyak nanti tompal-tompal, soek-soek. Kores-kores. Oh. Ini masih ada pot lagi. Kemudian ada pot khusus ini untuk naro. Nah. Untuk lem sama sayapnya bisa masuk sini. Lem, nah, lem satu, lem dua, okay. Nah, itu bisa masuk sini. Oh, masya Allah. Ya, jadi juga aman di dalam terus untuk tabung anak-anak. Oh, sudah dapat nih. Oke. Panjangkan, dicengkelkan. Oke. Kalau mau lebih panjang, bisa dipanjangkan. Oh, siapa?
Oke. Sesuai kebutuhan lagi. Stabilizer juga bisa masuk. Oh, stabilizer bisa masuk. Bisa masuk juga. Rekomendasi untuk harga termasuk ekonomi sih, dengan kualitas barang yang bahannya bagus, jahitannya rapi, kantong-kantongnya juga rapi. Oke. Kita ambil itu, kemarin belum sempat. Ini juga kalau ada pintu juga di sini, jadi kalau cepat itu ambilnya dari sini. Oh, iya. Ini bikinannya legend. Bikinannya legend. Rekannya legend. Oke, siap. Nah, itu rekan-rekan sekalian, bagi teman-teman yang mau beli, silahkan. Tinggal dipikir-pikir masalah kantong, ya, jangan dipaksakan. Tapi insya Allah harga menentukan kualitas kita. Dari kami, insya Allah next time kita akan membuka, membedah yang lain-lainnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak.